Duel klasik Persebaya versus PSM Makassar pada pekan ke-25 Liga 1 2022-2023 dipastikan bisa dihadiri supporter kedua tim. PSM Makassar tantang Persebaya di Stadion Joko Samudro Gresik, Jawa Timur, Jumat 24 Februari 2023 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Koordinator Arek PSM Reski mengungkapkan sempat ada wacana supporter PSM Makassar tidak boleh hadir di stadion. Pasalnya, Polda Jawa Timur tidak mendapat kabar mengenai akan hadir supporter PSM Makassar. Setelah itu, panitia pelaksana menghubungi Reski untuk hadir dalam rapat koordinasi di Polres Gresik bersama Polda Jatim, Bonek, dan Panpel. Dalam rapor tersebut, pernyataan tanpa supporter PSM Makassar pun disanggah oleh Reski, Bonek, dan Panpel. Reski menyampaikan, supporter PSM Makassar dan Persebaya memiliki hubungan yang sangat baik, tidak ada gesekan. Kemudian dilanjutkan komunikasi dengan Kanit Intelkam Polres Gresik dan akhirnya disepakati kuota tiket diberikan kepada supporter PSM Makassar. Reski menyampaikan untuk sementara kuota tiket diberikan sebanyak 200. Sejauh ini sudah ada 100-an supporter yang mendaftar. Reski menyebut kuota tiket supporter PSM Makassar masih bisa bertambah. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan Panpel untuk penambahan kuota tiket.